puisi-puisi ya. Nanti ada Iqbal Maulana, ada Farah Dila, terus ada yang sudah bisa menikmati konsumsi dulu di sebelah sini. Adik-adik yang sudah bisa maem dulu di sini ya. Monggo didampingi ibu gurunya. Sudah disediakan. Ya, itu dari panitia. Diperbolehkan untuk mengambil konsumsi ya bagi rasin sudah sambil. Ya, mari kita lanjutkan ajaran selanjutnya adalah pembacaan puisi ya. Yang pertama kepada Iqbal Maulana ya. Iqbal Maulana, kami persilakan untuk pembacaan puisinya. Wajah sunyi tengah-tengah ada menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah terap dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu ia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum pupunya mau berkata, aku sangat muda. Thank you.